أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، sama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Masih pada pengerusi yang berusaha barisan kepimpinan masjid, jawatankuasa, para pegawai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara tempat yang mustajab doa ialah selepas membaca tahiyat dan sebelum memberi salam. Tempat-tempat yang mustajab doa ni tuan-tuan boleh cari. Ada buku bahasa Arab banyaklah, yang bahasa Malaysia saya tak tahu. Tempat-tempat yang mustajab doa ketika hujan, selepas membaca ayat-ayat tilawah, ayat-ayat yang ada sujud tilawah. Antaranya ialah selepas kita baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidun majid, sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam, di situ antara tempat yang mustajab doa. Nampak mukadimah ni macam tak ada kena mengena pun Ustaz dengan tajuk. Nanti dulu. Tengok. Selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam, tempat mustajab doa. Berapa tahun dah kita semayang? 40 tahun. Malam ni baru tahu. Antara tempat mustajab doa selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam. Kalaulah selama 40 tahun ini kita mengkhususkan selepas tahiyat, sebelum bagi salam itu satu doa, insya-Allah sudah lama Allah makbulkan. Satu. Nombor dua, ada tak Ustaz doa yang Nabi baca selepas tahiyat tu? Jawapannya ada. Hak ni kerugian kedua yang besar. Kalau siapa tak pernah beramal sebab dia dah semayang 20 tahun, dia dah solat 30 tahun, dia dah solat 40 tahun, dia tak baca doa ni. Doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiap-tiap kali solat selepas tahiyat, sebelum bagi salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Siapa boleh ulang, boleh balik awal.
Ramai tak tuan-tuan malam ni baru dengar doa ni? Ramai. Berapa tahun dah rugi kita tak buat sunnah ni? 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Ini saya mukaddimah ni. Dengan doa ini, dengan sunnah ini yang ada kaitan dengan tajuk malam ni. Sambil-sambil lah. Tuan-tuan mohon dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan yang setiap kali aku mendengar kebaikan dan sunnah untuk mudah aku mengamalkannya di dalam kehidupanku. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Itu doa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam, Nabi akan ulang 4 permintaan ini. Sebelum bagi salam. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah. Aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada azab jahannam. Kan besar permintaan itu. Tuan-tuan, neraka ni tak ada orang masuk sehari, tak ada. Adakah orang masuk sehari betul keluar? Alhamdulillah sehari, nasib baik sehari. Dan neraka ini tuan-tuan, tak ada orang dia masuk neraka kemudian dia berehat di dalam neraka, tak ada. Dia akan berada di antara hidup dan mati. Allah sebut dalam Quran surah Al-A'la. Keadaan penduduk neraka, la yamutu fiha wala yahya. Ayat tu dalam surah Sabbihi isma rabbikal a'la itu menceritakan ahli neraka ni hidup ke mati. Allah jawab, mati pun tidak, hidup pun tidak, sebab bakar. Setiap saat dibakar itu mati, kemudian setiap saat mati itu dikembalikan nyawa. La yamutu fiha wala Yahya. Faham. Malam ni faham benda kedua, faham ayat ni. Subhanallah. Ni malam ni ni, ni Allah Ta'ala dah bagi ilmu ni kat saya dan kita semua. Sebut alhamdulillah, tuan-tuan. Dapat ilmu, sebut alhamdulillah. Jangan bongkak. Jangan takabur. Sebab pengikat nikmat adalah bersyukur. Bila kita sebut alhamdulillah, Allah tambah lagi 10 ilmu baru insya-Allah. La in syakartum la azidannakum. Dapat ilmu baru, sebut dalam hati, alhamdulillah, Allah tambah lagi 10 insya-Allah. Satu. Jadi Nabi ajar kita duduk di padang mahsyar nanti tuan-tuan, setelah berada di padang mahsyar, pilihan dua sahaja. Pilihan dua sahaja, tidak ada nombor tiga. Pilihan pertama namanya syurga, pilihan kedua namanya neraka. Ada tak pilihan ke-8? Ketiga pun tak ada dah. Bukan ke-8. Ketiga pun tiada. Sama ada kamu menjadi orang yang Allah redha, pahala kamu banyak, Allah sayang kamu, kamu jadi penduduk tetap syurga. Ataupun pilihan nombor dua, hak Nabi doa tadi ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada azab jahannam. Satu. Kedua, wa min azabil qabri. Ya Allah, tiap-tiap hari tuan-tuan, setiap hari. Bukan semayang fardu saja, semayang sunat pun selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Apakah permintaan kedua yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan ribuan permintaan yang ada? Ada beribu permintaan yang boleh kita minta dengan Allah. Nabi mengkhususkan nombor satu daripada azab neraka jahannam,
Nombor dua, kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Azab kubur ni di alam barzakh. Alam barzakh ni cerita dia, kalau kita nak dengar, 3 jam. Habis cerita alam barzakh. Alam barzakh ni dunia ke akhirat? Jawapannya, alam barzakh ialah satu alam yang tersendiri. Dia bukan dunia dan dia belum lagi akhirat. Oh. Banyak ada benda nak kena belajar, tuan-tuan. Banyak. Hadir majlis ilmu, alhamdulillah. Barzakh ini, tuan-tuan, satu alam yang tersendiri. Dia bukan di bumi ini dan bukan di akhirat sana. Bukan di syurga, bukan di neraka dan bukan di akhirat. Dia selepas alam dunia dan sebelum alam akhirat. Di sana juga hanya ada 2 buah negara. Sama ada selepas orang itu mati, dia berpindah ke Raudhatun min Riyadil Jannah, ke satu negara namanya Taman-Taman Syurga. Ataupun selepas orang itu mati, dia pergi ke satu tempat nama dia Hufratin min Hufarin Niran, satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Wal'iyadzubillah. 2 tempat aja di barzakh. Barzakh ini kehidupan. Sama ada seseorang itu menikmati kehidupan yang bahagia di alam barzakh, ataupun orang itu sudah mula diseksa di alam barzakh, di taman, di lubang-lubang api neraka. Wal'iyadzubillah. Ada hari rehat dah, ustaz. Tuan-tuan yang kerja kilang, saya pernah kerja kilang dulu selepas SPM. Sebelum sambung belajar ke Syria, saja ambil pengalaman masuk kilang kayu. Waktu masuk kilang kayu tu, saya tengok debu dan habuk kayu tu di tingkap tebal ni. Saya tengok, Allah. Debu dia tebal ni. Setiap hari dia kena cuci. Bila dia mula loceng, tangan kena buat kerja lah. Potong kayu, bentuk kayu, licinkan kayu. Sampai loceng tu berhenti, baru mesin tu berhenti. Habis 3 jam, bunyi loceng rehat. Duduk macam tu. Letih. Bukan kena seksa tuan lah, buat kerja. Di alam barzakh ada rehat dah? Di alam barzakh jawapannya tiada rehat. Sekali kamu masuk ke alam barzakh, malaikat heret kamu ke lubang neraka. Daripada saat itu sampai Israfil tiup sangkakala yang kedua, kamu akan terus menerus diseksa daripada pagi sampai ke pagi, sampai ke pagi, sampailah kiamat. Ustaz sebut satu, ustaz, contoh penyiksaan, saya sebut satu je. Contoh ruang penyiksaan di dalam alam barzakh ialah, kata Rasulullah, aku melihat dengan mata kepalaku sebuah rumah yang besar. Di dalamnya dihidupkan api. Kemudian aku melihat di dalam rumah besar itu tiada ruang untuk orang keluar. Apabila api itu marak ke atas, maka manusia yang berada di dalam rumah itu akan melambung-lambung hingga ke bumbung rumah itu, kerana dilambung oleh jilatan api tadi. Yang tu contoh satu. Cukuplah satu je. Kan? Yang lain tu, tu nak kena cari. Sampai bila tu? Sampai Israfil tiup sangkakala yang kedua, baru pergi berjalan menuju ke alam, menuju ke padang mahsyar. Tu perjalanan dia. Dengan sebab itu, Nabi sebut kepada kita, sesungguhnya barzakh itu benar. Kehidupan selepas kematian, sebelum akhirat, namanya barzakh. Wal barzakhu haq. Kehidupan barzakh itu benar. Nak percaya, percaya. Tak mau percaya, sudah. Tetapi dia benar. Maka Nabi ajar kita, wa a'udhu bika min fitnat min azabil qabri wa min azabil qabri. Doa ketiga,
Doa ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam Nabi memanjatkan dan bermohon kepada Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, aku berlindung daripada segala jenis fitnah sepanjang hidup dan segala jenis fitnah selepas kematian. Fitnah sepanjang kehidupan. Apa itu fitnah? Fitnah itu ujian dan cabaran. Bila akan datang zaman fitnah? Ha, ni tajuk ni. Bilakah akan datang zaman fitnah sehingga membuatkan daripada ribuan permintaan yang ada atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada Allah. Nabi ajar kita semua, Nabi ajar umat dia minta dengan Allah. Permintaan yang ketiga, ya Allah, kami berlindung dengan-Mu ya Allah, segala fitnah sepanjang hidup dan segala fitnah selepas kematian. Maka bapa kepada segala fitnah namanya Dajjal. Di bawah Dajjal, Allah menciptakan kepada umat akhir zaman ini beribu-ribu fitnah. Allah menciptakan, menduga, menguji umat akhir zaman ini, umat Rasulullah sebelum kiamat, dengan ribuan ujian fitnah yang boleh menguji iman mereka, yang boleh meretakkan iman mereka, bahkan boleh membaham terus keseluruhan iman mereka. Banyaknya jenis ujian ini, pelbagainya jenis fitnah ini, sehinggalah fitnah ini akan ditutup akhirnya dengan bapa segala fitnah namanya Dajjal. Sebab itu Nabi ajar saya, tuan-tuan, Nabi ajar kita semua, mohon dengan Allah. Minta Allah yang pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada segala jenis fitnah. Kerana fitnah itu memuncak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti fitnah itu kamu memuncak dan berkumpul ketika zaman umat Nabi Muhammad? Buktinya mudah sahaja, iaitu Dajjal akan datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat Nabi lain tidak ada Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal bapa segala fitnah alam. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah hadis, semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang bernama Dajjal. Ujian dan kekeliruan, dugaan yang paling besar Allah sediakan di dalam alam ini kepada umat Nabi Muhammad, dan fitnah itu namanya Dajjal. Sebab itu Nabi ajar kita doa yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan doa yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tengok tuan-tuan, permintaan ada beribu atas muka bumi Allah. Nabi khususkan empat. Yang keempat, mohon dengan Allah, ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada fitnah dan kejahatan al-masih ad-dajjal. Empat benda. Kemudian nombor dua. Nah, itu yang pertama malam ni. Yang kedua, sekarang ni kita berada di muka bumi Allah. Manusia pertama yang Allah cipta, Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, seluruh makhluk telah diciptakan oleh Allah. Dengar tuan-tuan ni.
Sebelum Allah mencipta manusia pertama, seluruh alam telah pun dicipta oleh Allah. Okey, kurang jelas. Macam ni. Seluruh malaikat Allah cipta sebelum manusia. Seluruh jin Allah cipta sebelum manusia. Seluruh syaitan Allah cipta sebelum manusia. Seluruh binatang Allah cipta sebelum manusia. Kesemua alam ini, gunung, ganang, laut, sungai, langit, arash, qalam, sirat, semua telah pun wujud sebelum Adam AS. Manusia ini antara yang terakhir sekali Allah Ta'ala cipta. Apa yang saya nak beritahu ialah, yang saya nak sebut di sini ialah manusia ini ataupun alam ini sudah lama usianya. Tuan-tuan, alam ni dah lama sangat dah. Tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok langit, tuan-tuan tengok bintang, tuan-tuan tengok bulan, tuan-tuan tengok planet, tuan-tuan tengok laut, bukit, gunung, kesemuanya dah lama diciptakan oleh Allah, baru datang manusia. Lama dah usia bumi ni, bukan bumi kan, alam ini. Ya, sudah lama. Allah menciptakan alam ni sudah begitu lama. Baru datang Adam alaihissalam. Jin dah berperang sesama mereka di atas muka bumi ni. Waktu Nabi Adam sedang diciptakan, jin dah hidup lama dah di muka bumi ni. Binatang dah lama dah di atas muka bumi ni. Binatang kita ni junior dah, nak banding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Baru datang manusia. Daripada Nabi Adam, Rasul pertama, sampailah kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir. Kesemua sekali berjumlah 313 ataupun 315. Yang Allah sebut dalam Quran 25 Rasul. Ada ramai lagi yang tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, di kalangan 315 ini sudah berapa yang Allah utuskan? Jawapan dia mudah je. Sudah 315 Allah utuskan. Maksudnya dah habislah rasul, ustaz. Ya, sudah habis. Bukan saja rasul, termasuk para nabi telah pun habis dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesemuanya telah wafat kecuali seorang saja. Belum wafat. Secara ijma', iaitulah Isa ibn Maryam alaihi salam pun ada kena mengena dengan tajuk kiamat. Tapi pasti saya tak sentuhlah, sebab Nabi Isa ni dia tajuk asing 1 jam 30 minit ataupun 2 jam tajuk asing. Maka alam ini sudah terlalu tua, sudah terlalu lama. Sampailah kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, kira-kira 1440 tahun yang lalu. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu Nabi pun sebut kepada para sahabat, aku adalah nabi terakhir, kalian adalah umat terakhir, dan umat ini akan melihat dua berita yang paling buruk yang tidak pernah disaksikan oleh umat lain. Tuan-tuan, bila saya sebut dua berita paling buruk, tuan-tuan jangan ingat umat Nabi Muhammad dapat yang tu saja. Tidak. Bahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapat berita-berita gembira dan juga keistimewaan-keistimewaan yang berpuluh-puluh bilangannya, yang tidak diperolehi oleh umat lain, bahkan tidak diperolehi oleh nabi lain. Nak dengar tajuk tu? Yang tu tajuk ceramah lain pula. 20 keistimewaan umat Rasulullah yang tidak diperolehi oleh umat lain, bahkan nabi lain. Ada ke, ustaz? Saya sebut satu ya, nak bagi tuan-tuan geram. Ha.
Saya sebut satu je. Subhanallah. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, bukan saya sebut dua berita buruk tadi bermaksud umat Rasulullah ni maksudnya malang. Tidak. Dua tu je. Yang lain, Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu apa berita gembira yang umat lain tak dapat, Nabi lain tak dapat? Satu je sebut tuan-tuan. Satu, iaitu hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja di padang mahsyar kelak sejumlah 70,000 orang, mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga tanpa dibuka buku amalan mereka, iaitu tanpa ditimbang amalan mereka, dan tak masuk ke neraka walaupun sesaat, terus masuk syurga. Lebih besar daripada Nabi, lebih besar daripada nikmat Nabi lain ke ustaz? Ya. Apa buktinya? Buktinya dalam satu hadis sahih yang lain, ketika manusia semua berdiri di padang mahsyar, Allah panggil Nabi Nuh AS, wahai Nuh, datang ke depan, buka buku amalan kamu. Nabi Nuh ditimbang? Ya. Nabi Nuh ditimbang, dipanggil dan dibuka buku amalannya, disemak satu persatu. Soalan pertama Allah kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sepanjang 950 tahun kamu hidup, apakah kamu menyampaikan dakwah? Mulia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu. Kemudian ada dua berita buruk yang akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad yang tidak dapat ditandingi oleh umat lain. Maksudnya buruk sungguh. Sangat buruk berita ini. Yang pertama, kata Rasulullah, umat ini akan menyaksikan kiamat. Tuan, melihat suasana berakhirnya umur alam adalah satu berita yang buruk dan mesti tidak dihadapi oleh seorang Muslim. Kerana apa? Kerana suasana berakhirnya umur alam ini, kiamat itu hanya disaksikan oleh kafir yang 100% kekafirannya. Seandainya satu orang itu Islam, dia tak pernah solat seumur hidupnya, maka dia dengan Islam yang berbaki itu akan mati sebelum kiamat. Tuan-tuan faham tak? Sesiapa yang ada iman seberat sebutir pasir di dalam dirinya akan dimatikan oleh Allah sebelum kiamat, kerana kiamat hanya akan dilihat oleh si kafir tulen sahaja. Kerana suasana kiamat itu menyebabkan wanita yang sedang mengandung anaknya keluar kerana bergegar dan takut tubuhnya. Tuan-tuan, tak payah masuk hospital, tak payah tunggu bukaan berapa, bukaan berapa, tak payah tunggu. Dia tengok kiamat, anak menyunsur keluar. Sebab itu, Allah ceritakan suasana kiamat yang begitu gerun di dalam Al-Quran, banyak dalam surah Yasin dan banyak dalam juzuk 29 dan juzuk 30. Suasana kiamat, tajuk khas 1 jam 30 minit. Suasana kiamat sahaja. Saya sebut satu je pada tuan-tuan malam ni, nak bagi tuan-tuan geram. Satu je daripada ratusan ayat yang Allah ceritakan tentang kiamat, saya sebut satu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Dan ketika Israfil meniupkan sangkakala itu, kami padamkan cahaya matahari. Bis. Tuan-tuan ni lampu, tuan-tuan tekan satu switch, pak, padam. Siang, esok siang ada matahari, matahari padam. Idza syamsu kuwirat,
apabila matahari itu dihilangkan cahayanya, gelap. Tuan-tuan, tiba-tiba gelap, tak berlanggaran ke kereta? Tiba-tiba gelap, tak haru birukah manusia berkejaran, berlarian di jalan dan di mata-mata tempat? Satu saja tanda kiamat sudah membuatkan kita tak boleh bayangkan betapa huru-haranya dunia ketika mana Allah memadamkan cahaya matahari itu. Baru satu, itu belum lagi wa idzal biharu sujirat. Apabila tu nak cerita yang kedua, tak payah. Tak jadi, jadi melarat nombor 3 nombor 4. Bukan tajuk tu malam ni. Ni duk mukadimah je ni. Saya sampai pukul 10 tadi, sekejap saya nak balik. Rumah saya bukan di Ampang, rumah saya di Sungai Petani. Pukul 9 saya berhenti insya-Allah. Entah jangan risau. Pukul 9 kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di mana? Lupa. Apa dia tadi tajuk apa tadi? Ha? Yang tu. Poin tu kena pegang. Dua berita buruk. Berita buruk yang pertama, ada sebahagian umat ini akan menyaksikan kiamat, wal iazubillah. Tuan-tuan, wal iazubillah. Seandainya ada di kalangan kita yang menyaksikan kiamat, maka ketahuilah dia adalah penduduk neraka jahanam buat selama-lamanya. Takkan keluar buat selama-lamanya. Kerana yang menyaksikan kiamat itu hanyalah kafir tulin sahaja, yang tidak berbaki walaupun sebesar zarrah iman di dalam dirinya. Subhanallah. Satu. Yang kedua, umat ini kata Rasulullah akan diuji oleh Allah. Berita buruk yang kedua, ujian yang kedua, fitnah yang kedua, iaitulah mereka, sebahagian daripada mereka akan berhadapan dengan zaman Dajjal. La'natullah alaih. Zaman Dajjal habis. Zaman Dajjal. Dajjal, bapa segala fitnah. Sebelum Dajjal keluar, ribuan anak-anak Dajjal ataupun fitnah-fitnah ini akan melata di dalam setiap rumah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita sambung sekejap selepas azan. Saya beri laluan. Seminit lagi. Bila boleh ni ke? Boleh ready dah kan? Siapa dia bila? 8.21 kah? Kejap lah tuan, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Tadi saya bawa kepada tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, kronologi masa Allah ciptakan alam ini. Allah ciptakan qalam, Allah ciptakan arasy, Allah ciptakan syurga, Allah dah cipta neraka, jin, syaitan, binatang, manusia. Selepas zaman manusia, pemilihan 315 orang rasul ini, kemudian kiamat. Itu perjalanan dia. Kemudian kiamat. Saya kecilkan lagi kronologi itu, saya bentangkan kepada tuan-tuan yang kedua, yang lebih kecil, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda-tanda kiamat yang kecil, kemudian tanda besar, kemudian kiamat. Selepas Nabi memperincikan kesemua tanda kiamat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama bahagikan kepada dua, besar dan tanda kiamat kecil. Setelah berlaku kesemua tanda kiamat kecil, maka akan berlaku tanda kiamat besar yang pertama. Itu begitu perjalanan dia.
Malam ini kita 2018, 1440 Hijrah. Di mana kedudukan kita di zaman ini pada malam ni? Saya sebutkan kepada tuan-tuan satu hadis yang menjadi mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang dah pernah dengar hadis ni. Iaitu ini kronologi yang seterusnya. Nabi, tanda kecil, kemudian tanda besar, kemudian kiamat. Satu hari sahabat duduk, kemudian mereka berbincang. Kata seorang sahabat, ada tak siapa-siapa di kalangan kamu yang pernah mendengar hadis Rasulullah tentang pemerintahan? Lalu jawab Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman jawab, ana ahfadhu khutbatahu. Aku hafal pidato ataupun khutbah Rasulullah berkenaan dengan hadis pemerintahan yang panjang. Nabi sebut berdasarkan wahyu daripada Allah, pasti umat ini akan melalui 5 fasa. Saya sebutkan secara ringkas sebab dah lepas setengah, baru baki setengah jam sahaja. Saya sebutkan secara ringkas. Ramai dah pernah dengar hadis ni. Ramai dah pernah dengar. Umat ini akan melalui 5 fasa, 5 jenis pemerintahan, kemudian kiamat. Sabda Rasulullah dalam hadis yang panjang yang dihafaz oleh Hudzaifah bin Yaman, kata Hudzaifah, Nabi sebut kepada kami tentang pemerintahan ini, takunun nubuwwatu fikum masya Allah wa antakun. Saya tak bacalah hadis ni panjang, saya terus terjemah. Kata Rasulullah, umat ini akan diperintah oleh satu fasa pemerintahan kenabian. Zaman siapa tu tuan-tuan? Zaman Rasulullah itulah. Saya hidup kata zaman ni pula. Kata Nabi, umat ini akan melalui 5 fasa jenis pemerintahan. Yang pertama, an-nubuwah. Fasa pemerintahan kenabian ini akan berlarutan, kemudian diangkat oleh Allah ketika Allah menghendakinya. Akan habis. Thumma takunu al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Tadi kata tak membaca, baca juga. Saya terjemah terus. Selepas fasa umat Islam diperintah oleh fasa kenabian, kalian akan diperintah oleh fasa khilafah. Berlaku lagi tuan-tuan? Dah berlaku. Apa itu fasa khilafah? Di dalam beberapa hadis sahih yang lain, Nabi sebut khilafah itu namanya khilafatun rasyidah. Iaitu pemerintahan khilafah yang terpilih, ataupun dia punya pemerintahan dia disebut khulafa rasyidun. Nabi yang namakan dengan nama itu. Nabi sebut khilafah rasyidah. Dalam satu hadis sahih yang lain lagi, Nabi sebut khilafah rasyidah itu akan berlarutan selama 30 tahun lamanya. Tuan-tuan, ulama hadis selepas itu yang hidup pada pemerintahan Abu Bakar, yang hidup pada pemerintahan Umar, yang hidup pada pemerintahan Uthman, yang pernah melalui pemerintahan Sayyidina Ali, mereka berbincang. Lalu mereka pun berkata, pada akhir pemerintahan Sayyidina Ali, genap 30 tahun. Tengok mukjizat Rasulullah. Kerana Nabi tidak bercakap dengan ilmunya, dan Nabi bercakap berdasarkan wahyu. Kalian akan melihat umat ini diperintah untuk yang fasa keduanya, mereka akan diperintah oleh khilafah rasyidah, dan kemudian pemerintahan ini berakhir. Berakhir tak pemerintahan ini? Berakhir. 2 fasa sudah berakhir. Semua ada 5. Selepas fasa kelima, kiamat. Summa. Nak baca pula. Kemudian.
kalian akan melihat umat Islam itu diperintah oleh mulkan adhan. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih. Bukan saya yang sebut, Rasulullah yang sebut sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan diperintah oleh orang-orang Islam yang pemerintahan mereka itu secara warisan. Ab maksud dia gigit. Dia dapat kuasa bukan secara syura, dia dapat kuasa kemudian bila dia nak mati dia berserahkan kepada anak cucu cicitnya. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Sistem monarki. Berlalu tak dalam umat Islam? Berlalu. Sistem yang 100% seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, fasa ketiga ini mereka yang mendapat ketuanan ataupun kepimpinan, yang mendapat jawatan sebagai Perdana Menteri, Presiden umat Islam ketika itu, apabila mereka mendapat kuasa, mereka memberikan kepada anak pinak mereka. Tuan-tuan, tadi fasa yang kedua, terakhir sekali Sayyidina Ali. Selepas berakhir Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidina Ali pegang beberapa bulan, kemudian diserahkan kepada fasa yang ketiga. Waktu Sayyidina Hasan serah pada fasa ketiga tu, dia tak sebutlah, terimalah wahai fasa ketiga. Tetapi kalau tuan-tuan buka buku sejarah Islam, buka buku sejarah Islam, tuan-tuan akan melihat selepas Sayyidina Ali meletakkan jawatan ataupun dibunuh, Sayyidina Hasan memberikan jawatan khalifah itu kepada pemimpin umat Islam seterusnya yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sebelum Sayyidina Muawiyah wafat, diserahkan kepada anaknya. Anaknya serahkan kepada keluarganya, serahkan kepada keluarganya, serahkan kepada keluarganya, sehingga habis dinasti Umayyah yang bertapak di Syria. Kemudian berpindah pemerintahan umat Islam kepada dinasti Abbasiyah, masih lagi dengan fasa pemerintahan yang sama. Khalifah daripada keluarga itu, kemudian dia nak wafat, dia serah kepada keluarganya, kepada keluarganya, kepada keluarganya. Kerana Allah nak membenarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan melihat dalam fasa ketiga itu umat Islam akan diperintah oleh raja-raja mulkan adhan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengakhirkan pemerintahan itu. Berapa dah tuan? Tiga. Ada lagi? Dua aja. Fasa kelima ini tuan-tuan ialah fasa, iaitulah umat Islam akan kembali diperintah dengan cara kenabian. Ni. Ketika itu Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi dan juga Isa ibn Maryam alaihissalam akan bergandingan memerintah alam ini dengan kehendak Islam dan syariat Islam. Fasa kelima. Kata Rasulullah, selepas berakhir fasa ketiga ini, kalian akan melihat umat Islam akan diperintah oleh raja-raja, perdana menteri, presiden-presiden, pemerintah-pemerintah yang jauh lebih jahat, yang jauh lebih zalim, yang jauh lebih penipu. Nabi sebutkan mulkan jabriyah. Bukan saya sebut tuan, Rasulullah sebut. Yang keempat, mulkan jabriyah. Jabr ni dia lagi ganas daripada hak ni, hak adha ni. Jabri ni jenis memaksa. Dia buat keputusan, dia paksa. Dia buat keputusan, dia paksa. Jabriyah. Kemudian pemerintahan keempat ini akan berakhir, kata Rasulullah. Berakhir dan berpindah kepada fasa pemerintahan yang kelima. Iaitulah umat Islam akan kembali diperintah oleh sistem Islam. Yang mana Perdana Menteri ketika itu namanya Tun Isa bin Maryam alaihissalam. Tun tu saya bubuh tuan-tuan, nak bagi orang kita faham. Yang tu Perdana Menteri yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Kita duduk nombor berapa tuan? Nombor 5 ke? Nombor 4. Nombor 4. Setuju ke tak setuju punya pasal. Tu dia orang Kedah kasar.
Setuju ke tak setuju, tuan-tuan punya sukalah. Ini kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kot ada lupa kot ustaz, selit celah-celah tu fasa apa ke? Tak ada, lima ni je. Hadis ni sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, boleh cari. Subhanallah. Lima fasa. Dajjal dia duduk di fasa mana tuan? Yang ni kah? 1, 2, 3, 4, 5. Dajjal ni duduk di fasa mana? Ini tajuk ni. Tak masuk tajuk ni. Hak kiamat hampir tiba tu. Dajjal tu dia duduk di fasa ni. Fasa ni. Kerana apabila Dajjal keluar, Dajjal keluar 40 hari sahaja. Di tempoh itu juga Isa ibn Maryam akan turun daripada langit yang kedua dan membunuh Dajjal. Tuan-tuan nampak di mana? Kita duduk di zaman mana nampak? Nampak. Nampak jelas. Sebelum zaman pemerintahan gilang gemilang ini Dajjal dia mesti keluar. Kerana Dajjal adalah tanda besar kiamat yang pertama. Saya bawa kat tuan-tuan kronologi sebelum Dajjal keluar, iaitu kata Rasulullah, sebelum Dajjal keluar, Kharabu Yathrib, bandar Madinah akan hancur. Tak pernah dengar pun ustaz? Ni dengar kan? Maksud Kharabu Yathrib itu bukanlah hancur berkecai, tetapi bandar Madinah, Masjid An-Nabawi akan mula kesunyian. Ai pelik tu. Kenapa? Jawapannya ialah ketika mana bandar Madinah ini kesunyian, orang mula kurang datang. Kerana apa? Ketika itu akan dibuka Baitul Maqdis menjadi pusat pemerintahan umat Islam oleh cucu ataupun cicit Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Imam Al-Mahdi. Tuan-tuan, saya tak risau untuk bercakap tajuk ni kerana kesemuanya hadis sahih. Kesemuanya hadis sahih. Madinah akan mengalami satu zaman ia sunyi. Pengunjungnya kurang. Kemana? Kemana umat Islam ketika itu? Umat Islam ketika itu akan berpusu-pusu. Ramai berhimpun pergi dan hijrah ke bumi Baitul Maqdis. Kerana Baitul Maqdis ketika itu akan diperintah oleh Al-Imam Al-Mahdi. Ulama' sebut, Kharabu Yathrib, Fathu Baitul Maqdis. Fathu Baitul Maqdis, Kharabu Yathrib. Ketika mana kalian melihat Madinah mula sunyi, bukan hancur berkecai, Madinah mula sunyi, ketika itu ketahuilah Baitul Maqdis sedang diimarahkan. Penuh dengan umat Islam. Selepas pembukaan Baitul Maqdis akan berlaku satu peristiwa yang besar, namanya Malhamah, Yaumul Malhamah, iaitulah peperangan terbesar dalam sejarah. Pertembungan di antara seluruh umat Islam bertembung dengan gabungan seluruh orang kafir. Orang putih sebut Armageddon. Dalam bahasa Arab dia disebut Yaumul Malhamatil Kubra. Akan berlaku akhir zaman nanti. Perang itu belum berlaku. Tak nak dengar cerita perang Al-Malhamah Kubra. 1 jam 30 minit. Tajuk dia saja. Ni saya beritahu semua trailer-trailer ni. Bagi tuan-tuan geram, cari maklumat tu. Umat Nabi Muhammad belum lagi menghadapi peperangan ini. Yaumul Malhamatil Kubra adalah pertembungan terbesar di antara gabungan umat Islam bertembung dengan gabungan bersekutu seluruh orang kafir dalam muka bumi Allah ni. Mereka bergabung semua sekali. Tentu sekali bilangan orang kafir ketika itu tentu sekali ribuan kali ganda lebih ramai daripada orang Islam. Dan orang Islam ketika itu tak ramai pun yang sanggup dan berani untuk menjadi mujahid pada jalan Allah. Ustaz, tahu mana ustaz? Okey, tahu mana tak tahu mana? Satu, perang tu berlaku tak, tuan? Belum berlaku.
Boleh jadi tak berlaku zaman kita hidup? Boleh jadi. Okey, malam ni kalau saya minta nama, jom siapa yang nak pergi perang, berapa orang nak pergi? Ni soalan sungguh ni. Sekejap saya ambil kertas, saya ambil nama. Contoh-contoh. Imam Mahdi dah sampai dah. Di Syam, di Syria sampai dah. Sedang membentuk pasukan tentera mujahid untuk menghadapi peperangan terbesar. Ni saya buat pengumuman kat tuan-tuan. Okey, siapa yang nak pergi? Dia kata esok nak hantar anak, Ustaz. Tengok alasan kita. Esok nak hantar anak. Rumah banyak tak habis lagi, Ustaz. Lepas tu ada yang berfikir, KWSP nak dekat 200 ribu dah. Takkan nak pergi daftar nama? Seperti apakah yang tuan-tuan fikir pada malam ini, seperti itulah ketika mana orang melaungkan, jom kita berjuang dan bersama dengan Imam Mahdi pada malam ini. Seperti apakah yang tuan-tuan sedang bayangkan dalam diri dan hati tuan-tuan, maka ayat dan alasan itulah yang akan tuan-tuan gunakan ketika hari sebenar Imam Mahdi menunggu tentera-tentera dan mujahidin untuk bersama dengan beliau di Mekah ataupun di Syam satu hari nanti. Tak bersedia, Ustaz? Memang pun. Kerana syurga itu mahal, bukan semua orang boleh membelinya. Rasa macam mustahil, Ustaz? Memang pun. Kerana untuk mendapatkan keistimewaan mati syahid itu bukan mudah. Kerana hanya orang yang mati syahid saja tidak merasakan sakit mati. Kerana hanya orang yang mati syahid sahaja sehingga malam ini mereka sedang dibawa terbang oleh burung-burung yang berwarna hijau mengelilingi syurga, kata Rasulullah, ke mana sahaja mereka kehendaki. Hanya syuhada sahaja, tuan-tuan. Orang lain baik terang mana pun, wali macam mana pun, duduk di alam barzakh. Hanya syuhada sahaja, sejak daripada zaman Nabi Adam, mereka yang mati syahid, sampailah zaman umat Nabi Muhammad, apa nama ni, Mus'ab bin Umair ka, Abdullah Zulbijadain ka, Hamzah bin Abdul Muttalib ka, nama-nama mati syahid ni, semua sedang berterbangan di dalam syurga. Sehingga saat malam ini. Sebab itu takkan ramai orang yang berani untuk menyahut seruan syahid ini. Macam-macam alasan datang dalam pemikiran kita, pelbagai alasan hinggap di hati kita. Tu tajuk kemanisan mati syahid, 1 jam 30 minit. Mati syahid saja, tuan-tuan. Cerita dia menarik. Subhanallah. Maka kronologi yang seterusnya ni, tuan-tuan, bandar Madinah akan kesunyian. Ketika bandar Madinah sunyi itu, Baitul Maqdis dijadikan pusat pemerintahan. Ketika mana pusat pemerintahan umat Islam ada di Baitul Maqdis, yang ketiga, umat Islam akan menghadapi peperangan besar. Selepas peperangan besar inilah khurujud dajjal. Itu saya susun, tuan, ikut dia punya tertib dia. Yang keempat, selepas Madinah sunyi, selepas Baitul Maqdis menjadi ibu negara pemerintahan Islam, selepas berlaku perang terbesar, khurujud dajjal. Iaitu ketika orang Islam duduk tengah bahagikan ghanimah, menang besar, tuan-tuan. Ghanimah ni harta rampasan perang. Tuan-tuan bayang tengok waktu tu banyak mana. Negara-negara umat kafir, orang bukan Islam bergabung. Banyak mana harta yang mereka bawa. Waktu umat Islam sedang membahagikan ghanimah, itulah Nabi sebut dalam satu hadis lain, itulah satu-satunya ghanimah, harta rampasan perang yang tidak sempat dibahagikan. Keluar dajjal. Keluar dajjal. Di mana? Di Isfahan, di Khurasan. Itu tajuk dajjal. Tajuk dajjal tak panjang sangatlah, dalam 2 jam habislah. 2 jam, 2 jam setengah. Tajuk dajjal. Tuan-tuan sekalian. Satu. Sunyi Madinah. Baitul Maqdis. Dibuka Baitul Maqdis. Peperangan terbesar dajjal. Nampak saya kecil-kecil-kecilkan. Yang ni peringkat ketiga. Kronologi ke arah kiamat yang saya kecilkan. Kemudian saya kecilkan lagi, tuan-tuan. Daripada zaman kita ini sampai ke dajjal.
Dua hadis saya nak bawa pada malam ni. Tinggal 10 minit je. Dua hadis. Daripada zaman ini sampai nak sampai ke nak Dajjal muncul ni. Satu, kata Rasulullah, apabila habis semua tanda kecil kiamat, kalian akan melihat tanda besar yang pertama. Apa tanda besar yang pertama? Dajjal. Hadis yang pertama, hadis yang pertama, ada 30 orang laki-laki yang pernah berjumpa dengan Dajjal diikat di sebuah pulau. Maka Dajjal bertanyakan beberapa soalan. Tuan-tuan dengar soalan ni. Yang pertama, kata Dajjal, bagaimanakah keadaan ladang Baisan? 30 orang lelaki pemuda ini, mereka tahu ladang Baisan. Lalu mereka jawab, kurma di ladang Baisan masih, pokok-pokok kurma di ladang Baisan masih mengeluarkan buah yang banyak. Lalu Dajjal ketika itu, hadisnya hadis sahih, riwayat Fatimah bintu Qais dalam Sahih Muslim. Bagaimana keadaan tasik Baisan, ladang Baisan? Mereka ni jawab, ladang Baisan buahnya banyak. Lalu Dajjal menjawab ketika itu, sudah hampir masanya ladang Baisan itu tidak lagi mengeluarkan buahnya. Tuan-tuan sekalian, 2018 ladang Baisan di Palestin ni sudah tidak berbuah. Tuan-tuan faham tak ni? Sudah tidak berbuah. Soalan kedua daripada mulut Dajjal, bukan mulut saya, mulut Dajjal, dia tanya kepada 30 orang ni. Waktu tu Dajjal diikat, hari ni wallahu'alam, wallahu'alam. Dajjal tanya soalan yang kedua, kata Dajjal, bagaimanakah keadaan Tasik Tabariyah? Tasik Tabariyah juga ada di negara haram Israel. Tasik air tawar yang panjangnya lebih kurang 20 km lebih. Kedalamannya mencecah 40 meter. Lebar, sangat panjang dan sangat dalam. Lalu 30 orang ini pun jawab, tasik tu banyak lagi airnya. Lalu Dajjal pun jawab, kata Dajjal, sudah hampir masanya. Dan saya tak tambah, Dajjal sebut yusiku. Yusiku ni, terjemahan dia sudah hampir masanya. Air itu akan mula kekeringan. Tasik Tabariyah. Tak pandai tulis bahasa Arab, Buhairah Tabariyah, buka YouTube, tulis Sea of Galilee. Tasik Tabariyah. Tuan-tuan boleh tengok, tasik itu di bawah penjagaan Kementerian Air Israel. Dan mereka risau kerana sejak 20 tahun, paras air tasik itu sentiasa menurun sehingga tahun ini. Tuan-tuan faham tak? Dua. Soalan yang ketiga, Dajjal tanya, bagaimanakah keadaan mata air Zughar di Jordan? Lalu mereka jawab, airnya banyak. Lalu jawab Dajjal, sudah hampir masanya air itu akan mula kering. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Ain Zughar ni, lu mati. Ain Zughar ni lu mati. Tuan-tuan berdiri 2 km daripada persisiran tu, saya dah pernah pergi dah. Dua kali ikut. 1 km daripada persisiran Laut Mati, tuan-tuan berdiri 1 km jauh daripada persisiran Laut Mati, orang di kawasan tu beritahu, wahai tuan, dulu di kawasan tuan berdiri ni adalah Laut Mati. Tapi sekarang dah jadi daratan. Tiga soalan ataupun empat soalan, iaitulah disebutkan oleh Dajjal. Soalan yang keempat, dia bertanya, apakah Rasul akhir zaman telah pun keluar? Ya. Maka kata Dajjal, sudah dekat masanya untuk aku dibebaskan oleh Allah. Tuan-tuan, zaman kita hari ini dengan Dajjal ni, sebelum nak datang ke zaman Dajjal ini, kita berada di sini, dia akan jadi Madinah tadi. Bumi Madinah jadi sunyi sini. Zaman kita dengan ini, dengan keadaan ini, jauh ke dekat?
Saya sebutkan dua hadis. Yang pertama, tadi sebut dah. Yang kedua, iaitu hadis, juga hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hadis ni penutup malam ni tuan. Lagi dua hadis. Sesungguhnya, tuan-tuan tengok, kita duduk di sini. Ini zaman Dajjal keluar. Ini yang Madinah tadi. Sesungguhnya, kata Rasulullah, inna amamad dajjal, teks dia, saya hafal hadis ni. Saya terjemah terus. Dekat-dekat kemunculan dajjal. Inna amamad dajjal, sesungguhnya dekat-dekat dengan tahun kemunculan dajjal, kata para ulama hadis, qubaila zuhuri dajjal. Dekat-dekat dengan zaman kemunculan dajjal, sinina khadda'ah. Kalian akan melihat umat Islam hidup tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Itu tajuk ceramah, tuan. Umat Islam hidup dan mengharungi satu zaman penuh dengan penipuan. Betul tak, tuan, zaman ini? Subhanallah. Segenap segi kehidupan penuh dengan penipuan. Tuan tengoklah zaman hari ini dalam internet. La ilaha illallah. Manusia berlumba-lumba mencipta penipuan dan berlumba-lumba menyebarkan penipuan itu. Satu berita tipu boleh disebarkan dalam masa 10 minit, 100 ribu orang share, 100 ribu orang baca. Manusia dia boleh duduk di rumah dia zaman ini, bukan negara lain lah, cerita Malaysia cukup, tak payah negara lain. Dia boleh duduk di rumah dia, dia tag. Seorang tokoh besar daripada ulama Islam telah pun meninggal dunia. Beliau telah dimasukkan ke dalam hospital selama beberapa jam, sakit jantung, dan tadi menghembuskan nafas yang terakhir. Post. Orang pun tengok, tokoh besar, sekian-sekian, pakat share. 15 ribu orang share, seminit. 40 ribu orang share, 5 minit. Tuan-tuan, yang buat berita tu berita palsu. Selepas 1 jam, barulah waris kepada hak tokoh yang disebutkan meninggal tu, ayah saya masih sihat. Ayah saya sihat. Berapa kali dah berlaku tahun ni? Manusia bertuah ni, tuan-tuan, yang menanggung ratusan ribu dosa besar dalam masa 1 minit, 1 jam ni, tuan-tuan. Ratusan ribu dosa besar. Dia sanggup untuk taip apa semua. Dia boleh reka, fikir, dia boleh fikir. Nak buat ayat bohong apa? Okay. Nak pilih siapa mati kali ni? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut, kalian akan melihat sebelum kemunculan Dajjal, umat Islam menghadapi fasa kehidupan penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang penipu dikata cakap benar. Zaman ni. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, yang bercakap benar tidak mendapat perhatian. Orang yang bercakap benar, yang memperjuangkan kebenaran, perkataan dan ucapan dia lah yang tidak disebarkan oleh orang lain. Yang disebarkan apa? Yang benar-benar tipu ni. Subhanallah. Zaman ni yang disebutkan oleh Rasulullah, memang zaman ini. Sampailah habis Nabi sebut hadis tu. Kemudian hadis yang kedua. Dan kita nampak ni. Ni kita nampak ni zaman kita malam ni dengan hak Dajjal nak keluar ni. Beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, kalian akan melihat umat Islam menghadapi kehidupan penuh dengan penipuan. Habis. Hadis yang terakhir pada malam ni, tuan, jangan risau. Saya nak sebut kepada tuan-tuan secara ringkas, sehari sebelum Dajjal muncul. Yang ni agak jauh lah, kita di sini kan. Ini Dajjal muncul, ini zaman Dajjal muncul. Yang hadis yang saya baca tadi, beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal. Nampak sangat yang hadis pertama saya baca tak saat, seolah-olah berada pada zaman ini. Hadis yang saya nak baca yang kedua ini, tuan-tuan, dia sehari sebelum Dajjal muncul. Iaitu, hadis ni sahih. Siapa yang boleh bahasa Arab, dia boleh cari hadis ni, nama dia hadis Fitnatul Ahlas Wasarra
wadduhaima ahlas sarra duhaima, tiga fitnah yang akan berlaku beberapa hari sebelum Dajjal muncul. Ini macam jauh sikit, iaitu begini. Turutan yang pertama akan berlaku namanya fitnatul ahlas. Tuan-tuan sekalian, dengar ni tuan-tuan, boleh jadi zaman kita, boleh jadi bukan zaman kita, wallahu alam. Fitnah ahlas ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, fitnah ahlas ini apa? Ahlas ini jamak kepada hilsun. Hilsun ialah pelapik yang diletakkan di atas kuda dan tidak pernah ditanggalkan. Bukan yang tebal tu tuan-tuan, yang paling bawah sekali. Dia senipis pula, selapis sahaja. Dia tidak pernah ditanggalkan. Nabi sebut, beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal ini akan berlaku tiga fitnah terbesar. Pertama bernama ahlas. Kenapa Nabi sebut dengan ahlas? Kerana Nabi nak relate dengan pelapik yang nipis yang diletakkan di atas belakang unta, di belakang kuda. Pelapik ini tidak pernah ditanggalkan, maka begitulah keadaan fitnah ahlas. Ketika ia bermula kepada umat Nabi Muhammad, dia tidak pernah berhenti. Subhanallah. Fitnah dia sangat menggerunkan, iaitu harabun wa harabun, kata Rasulullah. Dua kataan Nabi sebut. Sahabat tak tanya, sahabat faham. Kita memang tak faham. Maka jawab para ulama, antaranya Al-Imam Al-Khattabi, harabun itu perang. Harabun itu adalah zahabul mal wal ahl. Ketika bermula fitnatul ahlas, ada tiga benda akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad secara besar-besaran. Satu, perang. Seluruh dunia umat Islam berperang. Dua, banyak kematian ahli keluarga. Tiga, akan kehilangan harta benda sehingga tidak berbaki sedikit pun. Ketika itulah kata Rasulullah di dalam satu hadis lain, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Tu hadis lain pula. Apa Nabi sebut? Nabi kata ketika berlaku fitnah itu, sebelum berlaku dan sampai kepada kalian fitnah yang gelap itu, badiru bil a'mal, berlumba-lumbalah, berusahalah bersungguh-sungguh untuk membanyakkan amal ibadah, kerana umat ini akan menghadapi satu zaman fitnah yang gelap gelita, kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu seperti malam yang gelap gelita. Ketika itu kalian tidak lagi mudah untuk menyentuh Al-Quran. Ketika fitnah itu melanda umat Islam, kalian tidak lagi mudah untuk solat. Ketika fitnah itu melanda, kalian tidak lagi mudah untuk mengeluarkan zakat. Ketika fitnah itu melanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak lagi mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar dan elok-elok tuan-tuan. Fitnah mana? Ni. Ahlas. Perang seluruh dunia. Kehilangan kebanyakan manusia, kehilangan ahli keluarga, dan mereka juga akan kehilangan harta benda sehingga tidak berbaki sedikit pun. Kemudian berakhir fitnah ahlas. Berakhir fitnah ahlas, bermula fitnah kedua namanya fitnah sarra. Fitnah sarra. Saya ringkaskan. Kata Rasulullah, fitnah sarra ini fitnah yang pelik. Sangat berbeza dengan fitnah ahlas tadi. Kerana fitnah sarra ini, dia bermula umat Islam dikembalikan harta mereka. Pulak dah. Banyaknya harta mereka ketika itu, kemewahan mereka dikembalikan. Mereka tenggelam dalam nikmat, mereka tenggelam dalam kemewahan. Sekali lagi mereka tinggalkan ajaran Islam ini. Ending kepada fitnah sarra ini ialah
mereka akan melantik seorang pemimpin yang lemah, ilmu pun tak ada, pengalaman pun tak ada. Nabi sebut macam tu je, umum. Wallahu a'lam. Ketika berakhirnya fitnah yang kedua, sarra ini, maka bermulalah fitnah yang ketiga. Fitnah ketiga inilah sehari sebelum kemunculan Dajjal. Fitnah ketiga. Nama fitnah ni tuan-tuan, fitnah Duhaima. Kata Rasulullah, fitnah Duhaima ini akan kena seluruh manusia, Islam dan kafir. Mukmin yang sebenar pun kena fitnah ni, orang biasa lagi-lagilah terkena dengan fitnah ini. Ketika mana mereka menghadapi fitnah yang gelap gulita ini, mereka mula meninggalkan ajaran Islam dan mereka mula meninggalkan ibadah. Ketika fitnah Duhaima ini berlaku, pagi itu seorang daripada kamu Islam, petang itu dia sudah murtad daripada Islam. Petang murtad. Ataupun Nabi kata petang itu dia masih Islam, pagi esok dia bangun dalam keadaan dia sudah pun murtad. Pagi Islam, petang murtad. Petang Islam, pagi esok murtad. Kata Rasulullah, ketika itu dinamakan fitnah Duhaima. Kemuncak kepada fitnah Duhaima ni, habis lah, habis dah ceramah malam ni. Kemuncak kepada fitnah Duhaima, kalian akan melihat seluruh umat Islam akan terpecah menjadi dua bahagian yang terang. Satu pasukan mukmin, fustatu imanin la nifaq fi, Nabi kata satu bahagian, satu kumpulan, semua orang Islam, tidak ada seorang pun munafik, tidak ada seorang pun fasik. Dan tuan-tuan akan tengok ketika itu, hari itu atau keesokan harinya sebelum Dajjal keluar, akan terbahagi kepada pasukan yang kedua dengan jelas. Pasukan kedua itu kata Nabi, fustatu nifaqin, kumpulan orang-orang kafir, kumpulan orang-orang munafik, seorang Islam pun tiada di situ. Ketika mana kalian terbahagi menjadi dua, kata Nabi, fantazirud dajjal, maka tunggulah dajjal, min yaumihi, hari itu, au min ghadih, ataupun keesokan harinya. Tuan-tuan, jadi yang itulah keadaan yang saya sebut daripada kronologi yang paling atas tadi-tadi, yang kedua, yang ketiga, sampailah kronologi yang paling dekat, yang paling hampir kepada kita, iaitulah zaman kita dengan kemunculan fitnah yang paling besar dalam alam ini, iaitulah fitnah Dajjal. Maka kesimpulannya, setiap orang Islam seperti biasa meneruskan kehidupan mereka, yang bekerja-bekerja, yang pencin-pencin, yang bersekolah-bersekolah, yang belajar-belajar, seperti biasa meneruskan apa yang disuruh oleh Allah, melakukan sunnah Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Teruskan kehidupan, banyakkan amal ibadah bersama dengan kumpulan para ulama yang dekat dengan Allah, sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita redha dengan Allah, Allah redha dengan kita. Saya rasa sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku lupa li hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan pada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.